Tuan-tuan, bila kita makin bersyukur, Allah Ta'ala bagi sifat yang paling special, ghina nafs yang Nabi sebut tadi, kaya jiwa. Dalam apa kondisi pun dalam hidup kita, kita rasa cukup. Saya ingat dalam kuliah saya pernah sebut dengan tentang satu orang penggali kubur. Almarhum dah meninggal dunia. Saya belajar gali kubur masa usia dan boleh kurang 15 tahun bersama dengan beliau. Satu sifat yang lebih besar daripada itu, belajar pada dia, di mulut dia ni dia tak pernah mengumpat siapa pun. Di mulut dia hanya ada alhamdulillah. Sampai dia meninggal, tak nampak serabut dalam hidup dia. Dia kira dalam hidup dia ni alhamdulillah, apa pun dia nak cerita, mula di mulut dia ni alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi. Akhir usia dia ni, dia kurang ingatan. Dia ingat-ingat lupa. Dia main masjid, lepas tu nak balik pun tak apa nak tahu jalan. Akhir usia dia, saya sempat jumpa dia. Dia tengok saya, dia tanya nama, dah bagi tahu nama, sekejap dia tanya balik. Nama apa? Tak tahu tadi. Tapi yang hebat dia, yang tak berubah di mulut dia adalah alhamdulillah. Dan saya melihat kehidupan dia macam mana bahagia. Dia taklah kaya tara mana pun, tapi hidup dia bahagia. Tak ada hasad ke orang, tak ada dengki ke orang. Tuan-tuan, bila kita berterima kasih, syukur ke Allah ni, kita tak berebut dengan orang. Kawan tu, nampak dia duk mai kereta makin lama makin baru. Kalau kita tak boleh syukur ke Allah, dalam hati nanti mai. Satu tak puas hati. Ada tu. Tapi kalau kita syukur pada Allah Ta'ala, yang tu Allah bagi kat dia. Dalam hati kita kata, ada benda yang Allah bagi kat kita. Ada orang Allah tak bagi harta, tetapi Allah bagi anak-anak yang soleh dan solehah. Dengar kata, anak dia kerja biasa-biasa, tapi membahagiakan dia, ayah ibu dia sampai tua membahagiakan dia. Telefon dia ni sampai. Ada orang yang ada harta melimpah, tapi bila sebut anak yang dia dah sebut, serabut kepala dah. Mereka ni serabut betul. Ada satu orang Penang, dia duduk di Perak. Ada dalam satu safar dakwah, saya jumpa dengan beliau. Dia ni orang ahli kuliah juga, tapi dah pencen, duduk di Perak. Kami ziarah dia di Perak, sembang-sembang dengan Pak Haji tu, duduk sembang-sembang, cakap musim, kebetulan musim rambutan, dia pun ada kebun rambutan, bagi sikit rambutan. Kemudian kami tanya, mereka anak-anak tak balik kan? Dia pun diam sah. Allah, kita kata diam, silap soalan bah. Saat lagi dah lama sembang nak balik, baru dia kata, mereka kalau nak pinjam duit, mereka balik kan? Tak ada apa, tak balik. Nak pinjam duit, mereka balik kan? Tuan-tuan, Allah bahagikan kepada setiap orang ni pembahagian yang hebat. Tapi kadang kita tak nampak kita ada nikmat tu. Ada orang harta dia tak banyak, tapi Allah bagi isteri yang menyenangkan. Dalam tafsir, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah, kebaikan di dunia. Salah satu penafsiran atina fid dunya hasanah. Hasanah, kebaikan dunia ini adalah isteri yang solehah. Hasanah, isteri yang sentiasa kata cukup abang, alhamdulillah apa kita ada, alhamdulillah. Kalau innalillah dengan kita innalillah. Kan? Mulut nak kata kita pun sopan, siapa pun sopan, nak kata alhamdulillah cukup bukan senang. Hati kena rasa. Nak kata tak cukup, paling senang. Dalam bab dunia, Nabi ajak kita tengok orang lebih bawah pada kita supaya kita boleh bersyukur.
Dalam berakhirat, Nabi ajak kepada kita tengok orang lebih atas pada kita, lebih hebat amalan pada kita, supaya kita hadir dalam hati kita sifat tamak nak berlumba-lumba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumba kepada perkara membawa kepada pengampunan, nak buat amalan berlumba-lumba. Tapi kita hari ini dia jadi terbalik. Bab nak buat kebaikan, tak apa, hampir dulu, hang buat dulu. Saf awal Nabi suruh berebut. Tapi kadang orang kita nak pi saf awal ni. Sila. Tolak orang pi depan saf awal tu makruh. Tapi dia tak apa, hang masuk dulu syurga tak apa. Aku tak apa, ada lagi reserve pahala banyak. Pi dulu. Ni depa ajak dok kutip nak bagi sedekah ni, nak sedekah apa kat orang miskin ni, ada ibu tunggal. Tak apa. Sila. Ni kita nak buat kurban ni, tak apa. Sila. Ni depa ajak mai gotong royong ni kurban ni, tak apa. Sila. Dak depa nak bagi daging kurban. Bila? Free ah. Ah yang tu bila? Main nak ulur, sila. Pi dulu. Main nak karak my time tu dia. Nanti dulu. Tuan-tuan, nak melihat orang di bawah kita dalam bab dunia ni, yang cakap ni pun bukan senang. Bukan senang. Nak tengok orang lebih bawah daripada kita dalam bab dunia, lepas tu nak syukur pula. Senang kan tuan-tuan? Oh. Yang paling senang kita selalu buat perbandingan. Anak dia belajar apa? Oh. Balik merongot kat orang rumah kita. Itulah, tak mau pergi belajar. Tengok anak kita macam mana. Anak dia semua bagus. Kita pun tak ambil kisah kadang. Kita selalu buat perbandingan dalam hidup ni, dalam bab dunia. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita banyak nikmat. Bila kita tak syukur, tuan-tuan, kita tak boleh nampak. Bila kita tak nampak, kita tak boleh syukur. Kita tak berterima kasihlah kepada Allah. Bila kita tak syukur, kita mahrum dari dapat ghina nafs, kekayaan jiwa. Bila kita tak syukur, kita tak bahagia. Lepas tu mulut kita duk kata, pasipa tak bahagia. Saya tak tahulah pasipa hidup saya ni sentiasa tak bahagia. Kenapa saya yang diuji? Latih diri mula, tengok apa yang ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ada. Hang tak tengok ke Allah tanya? Afala tubsirun. Takkah hang tengok dengan melihat, dengan berfikir? Berapa banyak nikmat yang Allah bagi kat kita. Latihlah diri kita melihat nikmat yang kita ada, maka kita boleh bersyukur. Mulut kita akan sentiasa ucap alhamdulillah. Result, natijah dia akan datang, bahagia. Sebaliknya bila kita kufur, result dia adalah sengsara. Tak cukup lah, nak buat macam mana. Mulut ni komplain tak ada baki. Tak ada orang yang kita tak komplain dalam hidup. Tak ada keadaan yang timpa kita ni yang kita tak pernah ke mulut kita keluar ni tak komplain. Naik gaji pun tak cukup. Dah naik sikit, naik pun nak buat lagu mana? Bukan gaji yang naik, yang lain pun naik kok. Kan? Dapat anak pun komplain. Buat jana. Nak kena tengok pula. Dia ni bukan nak mengenal ni, nak kena tengok segala pampers mak nenek, segala benda lagi duk ada. Apa ya pun tak cukup. Beli kereta baru pun tak cukup. Ni nak kena bayar bulan pula. Siapa suruh beli? Tuan-tuan, wala in syakartum, kalau kamu syukur, baru Allah akan tambah.